Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Oman dan Kang Wildan beserta teman-teman yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman serta Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang terang benderang. Pada potong kali ini saya akan membahas tentang hoaks diberantas puasa berkualitas. Siapa? Nah, dalam puasa Ramadan ini kita bukan hanya menahan haus dan lapar. Dalam puasa kita tidak hanya diajarkan tentang menahan haus dan lapar saja, tapi kita diajarkan untuk bisa menahan hawa nafsu kita, hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu hawa nafsu yang tidak baik itu contohnya seperti menyebarkan berita hoaks. Banyak di Indonesia berita hoaks yang bermunculan. Banyak orang yang langsung percaya terhadap suatu berita tanpa mengklarifikasinya. Kenapa demikian? Karena kita yang tidak cerdas. Jadi orang Indonesia itu harus pintar-pintar dalam mengklarifikasi. Jangan asal langsung comot sana sini, gak jelas. Langsung disebarluaskan tanpa tahu yang sebenarnya terjadi di lapangan atau yang sebenarnya. Nah, sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya hoaks. Hoaks ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, bahkan zaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi. Ketika Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika sudah pulang dari peperangan, itu kalungnya itu terjatuh. Dan kemudian sekedup. Yang biasa kalau dama-dama itu tuh buat tuan putri gitu dibawa lah gitu. Nah, dalam sekedup itu dibawa oleh sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah sampai di Madinah, orang-orang munafik bilang bahwa Sayyidah Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal sahabat Nabi itu berselingkuh. Ketika mendengar berita tersebut Nabi langsung sedih. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesucian Sayyidah Aisyah. Ya, maka berita itu tidak benar gitu. Sayyidah Aisyah tidak berselingkuh, justru itu omongannya orang-orang munafik yang membuat berita hoaks. Itu zaman Nabi, apalagi zaman sekarang. Maka faktor yang terjadi adanya berita hoaks itu ada dua. Yang pertama itu canggihnya teknologi. Zaman sekarang sudah pintar orang itu edit sana sini pakai aplikasi apa, informasi diedit sedemikian mungkin. Padahal tidak semua di media sosial itu benar. Banyak yang salah gitu. Untuk memanfaatkan pikiran masyarakat, untuk beropini dengan tujuan tertentu. Yang biasa, ini infonya benar enggak, klarifikasinya benar apa enggaknya gitu. Maka dalam menyikapi berita hoaks, jangan langsung, apalagi hadis Nabi juga. Hadis Nabi pun itu ada namanya hadis maudhu, hadis palsu. Maka kita harus pintar mentahrij hadisnya. Ya, kalau dalam segi hadis gitu. Tapi kalau dalam sebuah berita kita harus tabayyun. Tabayyun itu apa? Klarifikasi, mencari kebenarannya. Karena tabayyun ini adalah metode untuk kita mencari tahu fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Dalam menyikapi hal berita hoaks ini, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu fasikun, orang-orang fasik, binabain, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka carilah, maka periksalah dengan teliti.
binaba'in fatabayyanu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dengan sehingga kamu itu tidak menyebabkan memberikan musibah kepada suatu kaum tanpa kamu tahu yang sebenarnya yang demikian itu kamu lakukan akan ada penyesalan atas perbuatanmu itu. Maka dari ayat tersebut dijelaskan bahwa berita hoax bisa terkena siapa saja, bisa membuat orang yang ditujunya itu sakit hati, namanya tercoreng. Ya, saya pernah tahun kemarin itu sedikit search di YouTube itu, sengaja di beranda YouTube saya itu ada seorang ustazah meninggal. Ya, terkenal lah gitu, artis juga sih ustazahnya gitu. Nah, ketika saya cek, saya buka TikTok, buka akun TikToknya, ternyata sedang live ustazahnya. Lah, ini berita gimana? Klarifikasinya gimana kok di YouTube ustazah anu meninggal tapi di TikToknya kok live gitu? Orangnya ada, jelas nampak. Tidak sesuai gitu. Ini gimana oknumnya? Oknumnya kalau ada orang yang percaya, kata guru saya, terhadap orang yang bohong itu dosanya gede. Apalagi sampai komentarnya negatif-negatif, sampai menyerang orang-orang lain gitu, dosanya jariah. Dosa jariah itu dosa yang apa? Mengalir terus ketika kita sedang duduk, makan, tiba-tiba kena dosa. Karena apa? Karena dari berita hoax. Karena dosa jariah bisa disebabkan satu, ketika seorang wanita mengumbar auranya di media sosial, dilihat semua laki-laki bukan mahramnya, tunggu dosa. Nanti ketika dia meninggal disiksa terus, na'udzubillah, jangan sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, bisa dari berita yang hoax, orang percaya, orang berkomentar negatif, apa, dia yang terkena dosanya sendiri. Lagi makan, lagi mandi, tidur gak bakalan tenang. Makanya selektiflah dalam menerima sebuah berita, menyebarkan berita gitu, harus diselektif lagi, tabayun lagi. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, cukuplah seseorang itu dikatakan berbohong jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Maka kita dalam bermedia sosial silahkan saja bebas, tapi kalian jangan semuanya didengar, gak penting gitu. Mending kalau isinya ilmu gitu, tapi kalau hal-hal yang gak penting disebarluaskan. Karena banyak sekarang orang-orang zaman sekarang ini pintar banget ngeditnya ya, ngeditnya sana sini gitu. Bahkan Indonesia pun seringkali kita umat Islam ini terkena korbannya dari saudara kita. Misalkan kayak tahun kemarin 2019 di Cina sana terjadinya corona itu karena cina disebabkan apa, karena muslim Uighur itu disiksa di mati-matian, padahal setelah diteliti beritanya hoax gitu. Ternyata berita yang benarnya adalah orang Cina, negara Cina dan Amerika itu berperang ya ekonomi. Kalau orang apa, negara Amerika itu memasukkan virus ke lautan Cina sehingga itu menyebar, tapi terkait muslim Uighur di sana yang ada pembantaian itu hoax ternyata. Maka perlu kita menerima suatu berita itu diseleksi lagi. Maka di bulan Ramadan ini kita harus bisa mujahadatun nafs, itu melawan hawa nafsu. Ada bulan apa, bulan puasa melawan hawa nafsu gitu. Kita harus bisa melawan hawa nafsu kita apapun bentuk kemaksiatannya gitu. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Jangan turuti hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Hoax diberantas, puasa pun berkualitas. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Ditutup bila yuk, tapi kalau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.